Dari Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri, kami bawakan kepada anda perlawanan di antara Jordan Tazim bertemu dengan PJ City. Penaja logistik Pos Malaysia seperti biasa hari ini bagi kaki tangan yang bertuah yang dipilih untuk membawa bola perlawanan adalah saudara Nur Azmi Kamaran dari Pos Serahan Batu Pahat. Itu adalah apa yang pernah kita saksikan dilakukan oleh Darren Lock yang gemar melakukan pressure. Dan, namun dia juga memerlukan bantuan daripada rakan-rakannya dan kali ini percubaan rendah. Oh, cantik on target yang pertama daripada Jordan Tazim. Memaksa kalam Allah merebahkan badannya untuk menyelamatkan percubaan itu. Ketika ini Leandro, Arif Aiman membuka ruang adalah Matt Davis. Masih lagi Arif, apakah dia akan melakukan percubaan sendiri? Sekali lagi memaksa kalam Allah merebahkan badannya untuk menghalang percubaan dari luar kotak penalti yang dilakukan oleh Arif Aiman tadi. Sedikit tersusun corak permainan PJ City ketika ini. Dan ini peluang yang baik sebenarnya untuk PJ City. Apakah ada percubaan terus? Datuk Kalisian, oh, terkena palang. Cantik percubaan itu yang dilakukan oleh Shiver Pile. Hampir-hampir saja menewaskan Farizan Malias. Huh. Kita perhatikan Shiver Pile. Dia agak tenang. Namun bola terkena palang ketika Farizal sudah pun tertewas tadi. Oh, kali ini ruang yang terbuka dan itu dia jaringan yang berjaya dilakukan oleh Jordan Tazim. Sedikit saja kelekaan di barisan pertahanan PJ City dihukum oleh Jordan Tazim, dihukum oleh Baxian da Silva. Kerana kita ketahui kemampuan yang dimiliki oleh Baxian. Dia tidak. Kali ini dilihat Forestieri yang lebih bersedia. Percubaan yang dilakukannya. Oh, jaringan. Cantik. Lagi sekali dia mengulanginya. Melalui sepakan percuma. Dua game berturut-turut. Oh. Menggembirakan penyokong-penyokong yang hadir di stadium ini. Penyokong-penyokong tuan rumah. Lalu Leandro kali ini. Arif Aiman belum lagi melakukan hantaran silang. Arif rendah kali ini. Oh, sayang. Kenapa tidak ada tandukan? Sebaliknya menggunakan dada saja. Forestieri, kita perhatikan di sini. Dia tidak melakukan tandukan namun memilih untuk melakukan jaringan menggunakan dadanya. Bola sudah berjaya dimenangi namun dipersia-siakan dengan mudah. Untuk kembali kepada Jordan Tazim. Cross daripada Matt Davis. Dan kali ini kalam Allah sekali lagi bertindak. Yang baik ketika whistle sudah pun ditiup oleh pengadil sebenarnya. Baxian yang mencuri peluang lagi sekali. Cantik larian yang dilakukan membuka ruang di sebelah tepi. Arif Aiman menanti. Baik daripada Arif Aiman lepas pada kedalaman kawasan penalti PJ City. Arif, oh, kali ini tindakan penyelamat dilakukan oleh kalam Allah. Hampir-hampir saja memberikan jaringan yang ketiga sebentar tadi oleh Jordan Tazim. Daripada gerakan yang dilakukan oleh pemain sayap lincah mereka, kita perhatikan lagi sekali bagaimana Arif. Dia sudah melihat bagaimana kedudukan Baxian. Arif Aiman, apakah dia berjaya lagi sekali untuk melepaskan satu hantaran. Forestieri kali ini peluang dan itu dia gol. Baxian da Silva. Jaringan ke-13-nya. Jaringan ketiga JDT dalam perlawanan ini. Sebagaimana yang saya katakan tadi, ada peluang, ada jaringan. Itulah yang dilakukan oleh Baxian da Silva. Dia menggunakan peluang itu dengan betul. Kita perhatikan
daripada Arif Faiman yang sudah melihat kedudukan Faris Zeri dan sentuhan pertamanya itu cukup baik mengelirukan pemain lawan. Inilah kualiti yang dimiliki oleh Paxson. Jelas sekali persefahaman yang cukup tinggi dan meyakinkan antara Paxson da Silva dan Fernando Faris Zeri. Dari peserta Premier ini dan luang, diselamatkan oleh Kalamullah lagi sekali. Syafiq hampir-hampir saja mencatatkan nama selaku penjaring keempat JDT daripada 9 perlawanan ini. Dan kali ini peluang yang dimiliki oleh Paxson dan dia tidak tamak. Dia tidak tamak untuk mencari hat-trick. Adil sama rata. Seorang dua gol. Mungkin itulah yang dilakukan oleh Paxson da Silva untuk membolehkan Faris Zeri menghasilkan jaringan yang keempat jauh Darul Tazim dalam perlawanan ini. Kita perhatikan lagi sekali. Paxson da Silva boleh saja memilih untuk melakukan jaringan hat-trick. Namun pujian harus diberikan kerana dia melihat ruang yang lebih terbuka pada rakan pasukannya. Baik through pass ini. Safawi. Luang road. Hampir-hampir saja Ramadan mencatat nama selaku penjaring. Tandukan yang dilakukan daripada hantaran silang ini. Nazmi Faiz Mansor. Satu hantaran ke depan. Tandukan yang baik dilakukan oleh Syafiq namun tersasar. Gaya jaringan melalui tandukan yang biasa kita lihat dilakukan oleh Syafiq Ahmad. Dicuba tapi kali ini gagal dan membawakan perlawanan ini dengan kemenangan untuk pasukan Jauh Darul Tazim setelah whistle penamat dibunyikan oleh Razlan Jeffrey Ali, pengadil bertugas pada malam ini. Jadi tamat sudah aksi di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri ini untuk kita menyaksikan empat jaringan yang terhasil dengan kebesaran penuh JDT 4, PJ City 0.